Ah, kelihatan, nyembur. Ya. Biasanya ini tidak nyembur, ini diam saja, ya. Oke. Ah. Coba bisa ditarik gas. Aman. Tidak nyembur lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama saya, Fendi Vehicle Channel. Gimana kabar teman-teman semua penonton saya dimanapun Anda berada? Moga kabarnya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun juga ya. Jadi di sini kita kedatangan Jupiter MX New ya, yang 2012 seperti ini, yang 5 speed. Jadi di sini kendalanya masalah di bagian air radiator teman-teman ya. Jadi air radiatornya bocor ya di selang pembuangan sebelah kiri seperti ini kemari. Apabila dihidupkan mesin, ini airnya keluar kemari ya, nyembur kemari ya. Jadi itu faktornya dari sini sebenarnya teman-teman ya. Ini asal hidup mesin, air nyembur di bagian tutup radiator yang ini. Oke ya, jadi dikarenakan ada tutup ini ya, kemudian airnya lari ke ini kemari, ke tabung yang di bawah, terus keluar di bagian pembuangan tabung di bawah ini ya. Jadi di sini bermasalah di bagian termostat teman-teman ya. Termostat untuk Jupiter MX tempatnya di sini, yang ini bermasalah. Nanti kita akan buka di bagian sini, apabila masih bisa dibenahi kita benahi, tetapi apabila masih apabila tidak bisa lagi dibenahi, kita harus ganti di bagian termostatnya seperti itu teman-teman ya. Jadi langsung saja kita tes dulu di bagian ini apakah betul nyembur ya. Bisa diengkol dulu kawan. Ah, kelihatan nyembur ya. Biasanya ini tidak nyembur, ini diam saja ya. Oke, bisa di-off. Jadi langsung saja kita akan eksekusi ya di bagian termostat. Oke, ikuti terus video kita ya. Oke, teman-teman, ini dia di bagian termostat ya. Jadi ini bermasalah ya, teman-teman. Jadi cara mengetahui ini rusak, ini boleh diembus di bagian sini apabila keluar angin ya. Itu berarti termostatnya sudah bermasalah, teman-teman ya. Caranya seperti ini, kedengaran ya. Ini bocor teman-teman ya. Jadi untuk dibenahi memang ini tidak bisa lagi. Tetapi saya akan ganti di bagian termostat yang bekas memang, tetapi masih bagus teman-teman ya. Yang copotan, artinya ori copotan seperti ini. Kelihatan? Ya, ini nanti kita buka, terus kita pastikan apakah termostat di bagian ini tidak bocor seperti ini. Oke. Langsung saja kita akan buka ya. Ini yang bekas memang ya, tetapi masih bagus kayaknya. Coba kita tes apakah ini bocor. Ini tidak bocor teman-teman ya, beda dengan yang ini. Kalau yang ini kedengaran suara angin keluar seperti ini ya. Jadi ini yang menyebabkan air radiator keluar menyembur di bagian sini. Coba kamera arah kemari biar kelihatan ya. Ini yang menyebabkan termostat, ini yang menyebabkan makanya air nyembur di bagian tabung radiator yang seperti ini ya. Jadi kita akan ganti di bagian ini termostat. Kamera. Oh ya, tidak. Ya, kita akan ganti. Kita akan ganti termostat yang copotan, tetapi masih ori, masih bagus ya. Langsung saja simak videonya, kita akan pasang yang bagian ini dan kita akan buktikan apakah ini masih nyembur seperti itu. Oke. Lanjut ya. Jadi sekarang termostatnya sudah terpasang seperti ini ya. Selanjutnya kita akan tes apakah masih nyembur di bagian tabung radiator yang ini ya. Coba bisa dihidupkan kawan, tes. Oh,
bisa dipastikan ini airnya ditambah dulu supaya teman-teman kita kelihatan. Ditambah dulu airnya. Ini kan udah full. Sebentar. Nah, coba bisa ditarik gas. Aman, tidak nyembur lagi. Ya. Jadi biasanya kalau ditutup ini dia airnya masuk kemari, terus mengalir di tabung bawah dan keluar di pembuangan tabung yang di bawah ya, yang dia yang selang di tabung bawah yang seperti ini. Ini ya. Biasanya keluar kemari dia. Oke, bisa dimatikan dulu. Jadi kasus seperti ini sering terjadi pada motor yang menggunakan air radiator seperti Vario 150, Vario 110 ya, Jupiter MX ataupun CBR 150. Pokoknya motor-motor yang menggunakan air radiator, teman-teman ya, sering kejadian kasus seperti ini. Itu bisa disebabkan faktor yang pertama berawal dari kebocoran di bagian packing deck cell ya. Yang pertama, yang kedua di bagian thermostat ya. Tapi ini tadi kami pastikan di bagian packing deck cell-nya aman, makanya saya langsung memponis di bagian thermostat yang bermasalah. Oke teman-teman ya, selanjutnya nanti saya akan ganti. Ini kan air biasa, saya akan ganti air yang coolant ya. Terus itulah dia. Jadi jika bermanfaat, kasih like-nya, tekan tombol subscribe ya. Terima kasih sudah menonton di channel Fendi Bengkel. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.